Okay, hari ni 25 bulan Mac, 25 bulan Mac 2021 eh, Khamis. Macam apa eh? Macam lebih eh. Okay, tak apa. Nak buat anda semua info semasa ataupun keadaan semasa yang ada di dalam pasar Tani Jerdih. Untuk melaksanakan semua, sekarang ni hujan lah. Hujan renyai sekarang ni. Hujan rintik. Ini Pak Jatih, mendung ni. Mendung ini titik ada teranjur teh kerbak A. Jolah ikut saya sekejap eh. Sahabat-sahabat semua, sambil itu kalau boleh sudikanlah sahabat-sahabat semua. Doakan pada saya supaya sehat badan, sehat zahir, sehat batin. Diberikan otak yang cerdas, diberikan kefasihan untuk bercakap dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang bermanfaat dengan banyak maksudlah info, tips tentang pemasaran ke, tentang bisnes kan, pembangunan ke, apa-apa sahajalah yang bermanfaat, yang mana boleh beri sesuatu keedah rezeki, terutama sekali boleh menyelesaikan masalah awak yang nak tahu ke, yang nak diselesaikan. Hari ni makcik siap ke? So hari ni hujan gerimis hari ni ya, sahabat kita jual dia hujan lebat sejak sejak petang semalam, sejak petang ke abu buat malam Khamis hingga ke pagi Khamis hari ni pun masih hujan. So memberi kesan lah kepada jumlah orang mari, orang yang nak beli memang terkesan lah kurang. Jangan lupa sahabat, kalau ada makan anda boleh share lah kepada orang lain yang memerlukan berkas masa secara FB Live dari sekitar kawasan Pasar Tani Jerdih dalam ni. Info semasa hari ni 25 hari bulan Mac. Lama nak puasa dah. Puasa tak apa, puasa dah. Cik. Tak apa itu pak dah ada dah. Tak lama lagi puasa insya-Allah. Dan macam mana? Adakah boleh diteruskan pasar Ramadan tidak? Awal dia lewat tu. Memang agak kurang sangat lah. Lagipun jarak atas kanopi, jarak sosial bagi kanopi lah. Kalau orang satu meter. Kalau untuk kanopi, lapang kaki. Jarak sosial kanopi. Antara peniaga ubat bersedung pada. Ni tak orang bandar, kasut bandar. Ni jual senjata ni. Parang, pisau, sabit. Macam-macam. Oh, ni. Anggur pun ada. Eh, boleh anggur lagi, ha? Anggur lagi. Lepas, lidah lepas. Kalau aku memang apa pengen adik bau. Oh, apa? Tuh ya dah. Dia duit. Ah, R. Oh, okay, berapa? Ya. Baik, alhamdulillah. Mak Datuk ke Datuk? Datuk Mi. Datuk Mi kita dia memang bagi kepuk tu. Okey, Datuk. Tak dengar Datuk. Oh, Datuk ada. Datuk. Mana go? Salah, Datuk.
Dalam tu, dalam ni, habis berita. Habis berita jatih ada. Harap. Oh, oh. Kelarap balik kelarap. Stomach kan, kekeli. Pating. Sosah keli dah. Memuyas kelo. Siput pada siput. Siput sedut. Memang tak amat lah. Tuan beli cabaran. Ya bos, cabaran lah bisnes macam ni lah. That's why saya selalu kongsi dengan sahabat-sahabat semua pelbagai strategi marketing lain, secara offline, secara online. Ni abad kita ni, apa lagi agak ni? Macam ni. Especially bahagia ni, bahagia bahagia apa? Tumbuh-tumbuhan. That's why dalam saya pribadi buat satu FB, iaitu FB ada tak? Sebagai link ada FB tak ya, Sabri Ibrahim ZKM tak satu tak dua. Jangan yang itulah, insyaAllah bagi link, ada link. Itu sebab tak ada link lah, ada link sebagai semula insyaAllah. Yang nak dapatkan sikit tip atau teknik pemasaran, boleh join FB saya, Sabri Ibrahim ZKM tahap 1, tahap 2. Sebab kos untuk saya sendiri sebenarnya, untuk saya sendiri ulang kaji dalam FB itu. So, sahabat-sahabat nak, nak dapatkan ilmu kenaan pemasaran, pelbagai strategi pemasaran, boleh join Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2. InsyaAllah ada itulah. Saya pun niat sebagai untuk mengajar etok pada ni. Tapi untuk saya sendiri, sentiasa ulang kaji dan mudah-mudahan saya dapat manfaat lah untuk dunia dan akhirat saya, insyaAllah. Saya dekat sini saya. Saya fokus bahagian produk perut yang untuk masalah perut. Semelit, gastrik. Saya main kat sini. Okey, sahabat-sahabat semua ya. Okey. So sahabat-sahabat bolehlah yang nak ilmu pemasaran boleh join FB saya, insyaAllah. Okey, jumpa next episode. Salam hormat saya, sayang. Sekian. Assalamualaikum, terima kasih banyak.